kita lanjut kali ini di fitur pano. Oke. Di fitur pano itu kan ada 4 pemirsa. Ada sepir, foto sepir, terus foto 180. 180 itu berarti setengah dari 360 ya pemirsa. Terus yang ketiga horizontal dan vertikal. Tapi kita coba yang sepir dulu. Oke pemirsa, sekian terus ya. Kita koneksi. Ini masih saya hidupin dulu pemirsa. Oke. Pemirsa, kita lanjut ya. Tidak sempat dilanjut di waktu ngedrone tadi, anginnya kenceng banget. Tapi saya jelasin di sini ya, singkat. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjut ke sepir, itu ke menu kamera setting, terus ambil fitur yang paling bawah, namanya pano. Di pano nanti itu ada, masih ada 4 lagi, foto sepir, foto 180 derajat, foto vertikal dan foto horizontal. Oke. Nah, kita pilih yang sepir. Nah, tandanya sudah kita di mode sepir itu, yang text shotnya itu sudah ada logo icon globalnya. Nah, setelah itu kita tag shot aja ya. Oke. Sudah mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sebanyak 46 frame foto. Jadi 46 frame foto ini digabung nanti pemirsa, bentuknya jadi global 360 derajat muter drone-nya. Oke, masih proses ngambil frame. Oke. Ya, hampir selesai. Oke, pano successful. Oke, sekarang kita ke menu play, kita lihat hasilnya. Bisa. Jadi menu play, pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Nah, di situ ada 3 hasil dari sepir. Yang 2 itu sudah saya download, yang 1 belum. Belum itu karena HP saya sempat panas terus ngeblank. Nah, tapi coba kita download ya ini. Oke, staging pano IMAX. Lama loh ini bisa, sekitar 2 menit. Oke, setelah selesai kita ke menu utama DJSpark, yaitu menu utama kamera. Oke, kalau sudah kita klik logo DJI pojok atas kiri. Kita akan kembali ke menu DJI Spark Go Fly. Nah, yang di sini itu kan equipment kalau yang kita sekarang ini. Tapi kali ini kita pilih yang editor. Nah, di editor kita pilih album, terus kita pilih yang foto. Itu kan ada video, foto, album, kita pilih yang foto. Nah, di foto nanti akan muncul hasil jepretan kita today, itu yang saya pilih. Oke, kita pilih ya. Oke, nah sudah bentuk globo bisa. Nah, globo ini ya tadi itu hasil penggabungan 46 frame foto 360 derajat tadi. Nah, sepir itu ya sebenarnya itu bisa gabungan foto tadi itu aja, 360 digabung-gabung jadi global, itu namanya sepir. Nah, nanti di pembahas selanjutnya kita akan coba bahas tentang 180.
Sampulu itu sebenarnya biasa aja kok, seperti panorama. Tapi inti kita tetap bahas satu persatu. Oke, sampai ketemu ya di pembahasan selanjutnya. Dadah.